Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah malam ya, sudah jam 9. Tadi itu saya juga baru kunjungan rumah ya. Jadi siang ini, hari ini ya, hari ini saya kunjungan itu 2 kali ya. Tadi sebelumnya itu jam 4:30, terus yang kedua jam 8 lebih seperempat, terus pulangnya jam 9 ya. Jadi sekarang jam 9 saya mau ini mau apa, mau tutup ya, mau tutup, beres-beres seperti itu, istirahat, terus ya besok beraktivitas lagi ya. Tadi itu yang periksa itu dari itu lagi, dari Balai Pelatihan ya, Balai Pelatihan Kerja atau BLK ya, atau apa itu ya, Studi Bahasa Jepang. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kalau ada yang sudah tahu, kemungkinan ada ini, kalau tempat BLK Jepang ini itu namanya Minoru Goku. Kemungkinan di internet ada ya, kemungkinan di Google Map juga ada Minoru Goku. Itu tempat kalau mau ke Jepang ya, kalau mau ke Jepang belajarnya di situ. Jadi semacam magang ya, magang di Jepang gitu, bahasa, belajar bahasa dulu di tempat itu, terus kemudian ini kayaknya cabangnya di Pati ya, karena tadi itu juga murid-muridnya itu ke ini, ke Pati untuk itu, untuk diklat ya, pendidikan latihan ke sana. Jadi pendidikan latihannya di sana, terus nanti kalau terbang juga ke sana ya, ke Pati sana, bukan di sini. Sini hanya untuk belajar ya, untuk belajarnya di sini ya, untuk praktek bahasa seperti itu, belajar bahasa Jepang seperti itu. Kalau saya bahasa Jepang bisanya cuman ohayo gozaimasu, terus apalagi sayonara, ya sayonara kan selamat tinggal, terus apalagi ya, wohani itu watakusito anata. Kemungkinan yang ini ya, yang apa, yang tahu bahasa Jepang bisa ketawa kalau dengar watakusito anata bahasa Jepang. Oke, sekian dulu ya, terima kasih, jangan lupa di subscribe. Nanti kalau sudah ada waktu, wah ini sibuk sekali ya, kemudian kalau sekarang saya mau jawab pertanyaan ya, misalkan saya sekarang bikin video, kemungkinan sudah ngantuk seperti itu, nanti komennya banyak. Kemarin loh ada video yang jawab pertanyaan itu, saya kemungkinan memang pas saya capek ngantuk itu ya, ada yang komen kayak ngantuk, memang beneran, kemungkinan memang beneran saya lagi ngantuk seperti itu, terus saya paksakan bikin video, jadinya ya seperti itu. Ada yang komen ngantuk seperti itu, ada yang komen seperti orang ngantuk, atau kemungkinan memang pas lagi saya ngantuk seperti itu. Oke, sekian dulu ya, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa di subscribe dulu, di like jika Anda suka, di komen jika ada pertanyaan, atau misalkan ini ya, ada usulan seperti itu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Bye-bye.